السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمم بخير. أما بعد، الحمد لله شكر pada الله سبحانه وتعالى pada malam ini kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan juga kefahaman, dan Allah taala memberikan ganjaran yang setimpal atas usaha kita untuk sama-sama kita mendalami dan juga memahami tentang kefarduan-kefarduan kita, khususnya berkaitan dengan ibadah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung perbahasan kita berkaitan dengan bab sifatis salah. Bab sifatis salah, bab berkaitan dengan sifat-sifat sembahyang. Baik. Kita sambung perbahasan kita pada rukun yang ke-8 daripada rukun sembahyang. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وجعلنا من المخلصين بقراءته قال الثامن يعني yang ke-8 الجلوس بين سجدتيه مطمئنا ويجب ألا يقصد برفعه غيره وأن لا يطوله ولا الاعتدال وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه. Baik. الثامن من الأركان. Yang ke-8 daripada rukun-rukun sembahyang, yaitu duduk di antara dua sujud. Rukun yang ke-8 ialah duduk di antara dua sujud. Mutma'inna. Macam mana? Dalam keadaan tamakninah. Nak duduk antara dua sujud ini, dia ada kadar waktu dia. Dalam mazhab Syafi'i, dia ada rukun tamakninah. Walau fi naflin, walaupun di dalam sembahyang sunat. Setengah kita bila sembahyang sunat dia buat lebih kurang. Sembahyang fardu okey, sembahyang apa ni, sembahyang sunat tamakninah i'tidal tak ada, duduk antara dua sujud tak ada tamakninah, asal tegak sikit turun balik. Ada dalam, walaupun dalam sembahyang sunat tetap kena ada tamakninah.
Baik. Li hadithil musi'i salat. Kerana berkaitan hadis yang Nabi SAW cerita kepada seorang sahabat Nabi yang datang masuk masjid, tapi dia tak tanya Nabi cara semayang, dia terus semayang. Bila dia terus semayang, dia patah balik pergi kat Nabi. Nabi kata, ulang balik semayang kamu, ulang 2-3 kali. Maka barulah Nabi SAW terangkan selepas dia buat pengakuan di hadapan Nabi bahawa dia tak boleh buat dah yang lain. Jadi Nabi pun tegur dan Nabi cerita. Maka di dalam teguran tersebut, maka Nabi SAW cerita bahawa di dalam setiap perbuatan tadi ada yang ada tamakninah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahihain, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, adalah Nabi SAW apabila dia mengangkat kepalanya, mengangkat kepalanya daripada sujud, lam yasjud, maknanya selepas Nabi sujud, Nabi tidak akan sujud yang kedua, hatta yastawiya jalisan, sehinggalah Nabi duduk betul. Duduk, yang kata duduk ni duduklah, bukan kata sekadar angkat kepala kemudian turun balik, dah Nabi duduk betul, duduk sampai tegak. Dan dalam mazhab kita Syafi'i ada tamakninah. Tamakninah ni ada kadar. Tamakninah apa dia? Orang tanya pula, kau nak tamakninah apa dia? Tamakninah ni kita tak bergerak anggota-anggota kita dalam kadar subhanallah, berhenti. Bangkit, Allahu Akbar, duduk tu bukan duk garu hidung, bukan duk korek telinga, dak, tak bergerak, dalam kadar subhanallah. Ya, itu tamakninah. Maknanya kena ada dalam kita duk bangkit tu duk garu lagi, dak, duduk tunggu dulu. Duduk tunggu dulu. Kadar subhanallah, ada rukun tamakninah di situ. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. وهذا فيه رد على أبي حنيفة حيث يقول يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع كحد السيف. Benda ni ialah satu pandang balas, menjawab balas terhadap pandangan Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, bagaimana tuan-tuan? Abu Hanifah, mereka ni nak bangkit daripada sujud yang pertama tu, bangun daripada sujud yang pertama, nak duduk antara dua sujud tu ada tak? Tak, dia hanya sekadar, dia kata ke hadis saif. Macam mana hadis saif? Yakni kadar keadaan orang yang nak dipancung. Hadis saif dipanggil. Orang pancung ni macam mana? Adakah dia tegak berdiri, duduk? Tak. Hanya sekadar angkat kepala sedikit sahaja daripada tanah, itu sudah memadai, kata Abu Hanifah. Mazhab Hanafi kata demikian. Boleh tak tuan-tuan? Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i, mestilah duduk betul, duduk tegak dan ada tamakninah. Dalam mazhab Hanafi, bangun sekadar itu dan dia tak ada tamakninah. Dia bangkit. Sebab tu kita tengok orang yang bermazhab Hanafi, kadang-kadang dia bangun sikit, dia turun sujud balik. Itu mazhab Hanafi. Kadang-kadang tangan ni tak angkat lagi, duduk tempat sujud lagi, turun balik. Itu mazhab Hanafi. Kita tak, kita dia kena duduk bagi betul, yang kata duduk, kemudian ada tamakninah di situ. Wa yajibu alla yaqsida bi raf'ihi ghayrah. Alla yaqsida bi raf'ihi ghayrah. Dan wajib tidak dia niat ketika bangun daripada sujud yang pertama tadi selain daripada niat untuk duduk antara dua sujud. Lima marra fi ruku', sama juga dengan perbahasan dalam masalah ruku'. Kan kita dah cerita dalam masalah rukuk, ketika mana kita nak i'tidal, tak boleh niat ketika mana bangun i'tidal tadi sebab benda lain, nak terjatuh contohnya, ala-ala bangun, ataupun nak turun rukuk pun sama juga, kan, nak terjatuh, pegang lutut, kira rukuk tak boleh.
Sama lah juga dalam masalah ni, dalam masalah duduk antara dua sujud pun sama. Yakni kita tak boleh bangun daripada sujud, nak bangun duduk antara dua sujud sebab terkejut. Tengah sujud tiba-tiba lipas lalu. Terkejut punya pasal bagi Allah. Lipas. Pakai bangun tu lah. Tak boleh. Kena turun balik sujud. Sebab apa? Sebab kita bangun daripada sujud tadi sebab bukan niat nak duduk antara dua sujud. Dia mesti ada qasad untuk kita bangun dan duduk antara dua sujud. Tengah semayang orang takut lipas, cara lipas. Orang takut kucing, cara kucing. Kan? Tengah semayang terkejut dan sebagainya. Ha, jadi kena, kalau orang dulu kan, budak-budak dulu macam mana tuan-tuan? Dia selok kain. Kan hak jenis mengaji pondok ni tuan-tuan. Kawan sujud. Kawan sujud. Tengah sujud tu seronok tuan-tuan. Dia melawak dengan kawan. Dia selok kain. Kawan terkejut bangkit tuan-tuan. Nak tutup kain punya pasal. Dia kata pakai duduk. Tak jadi tuan-tuan. Yang tu tak jadi. Tak boleh yang tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. فَلَوْ رَفَعَ فَزَعًا مِنْ شَيْءٍ لَنْ يَكْفِي وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى السُّجُودِ وَأَلَّا يُطَوِّلَهُ وَلَا لِاعْتِدَالٍ لِأَنَّهُمَا رُكْنَانَانِ قَصِيرَانِ لَيْسَ مَقْصُودَيْنِ لِذَاتِهِمَا بَلِ الْفَصْلِ. Dan tidak boleh untuk kita duduk antara dua sujud. Dan begitu juga dengan i'tidal, dengan cara kita duduk dalam tempoh yang lama. Sebab ia adalah rukun pendek. Rukun daripada rukun yang pendek. Pendek itu takat mana? Sekadar bacaan yang ada. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang tu kita datangkan semua riwayat. Dia ada yang pendek, ada yang pendek lagi. Yang ni kita gabungkan semua. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak boleh panjang. Sebab apa? Sebab rukun itu ialah rukun pendek. Nak panjang dalam rukuk boleh. Nak panjang dalam sujud boleh. Nak panjang dalam qiyam boleh. Tetapi dalam duduk antara dua sujud, tak boleh. Dalam i'tidal pun tidak boleh panjang. Hanya memadai dengan kadar doa yang telah waris daripada Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bahkan perkara tersebut dia bukan rukun yang dikhususkan ataupun yang dimaksudkan dengan perbuatan itu dah. Bahkan dia ni merupakan rukun untuk lil fasli, untuk memisahkan. Duduk antara dua sujud ini ialah satu rukun pendek. Tujuannya apa dia? Tujuannya ialah untuk memisahkan di antara dua sujud. Nak kata jadi dua sujud, dia mesti ada duduk. Kan? Dia mesti ada duduk ataupun qiyam. Kita semaya, kita dah duduk. Jadi kita dah duduk. Duduk itu tujuan ialah untuk memisahkan di antara dua sujud. Bukan semata-mata kita nak duduk di situ. Itu tujuan, matlamat daripada duduk antara dua sujud. Wa sayati hukmu tatwiluhuma, hukmu tatwilihima fi sujudi sahwi insyaAllah. Nanti dalam bab sujud sahwi, dia akan cerita detail berkaitan dengan orang yang memanjangkan rukun pendek. Apakah hukum dia? Nanti perbincangan dalam tajuk sujud sahwi. Sampai tajuk, insyaAllah kita akan cerita. Wa hadha aqalluh wa akmaluhu, dan sesempurnanya ialah yukabbir. Ketika mana dia nak duduk antara dua sujud ialah dia bertakbir. Bangun daripada sujud dia bertakbir bila raf'i yadin, tanpa dia mengangkat tangan. Ma'a raf'i ra'sihi min sujudihi, dia takbir tersebut kan takbir beserta dengan dia mengangkat kepala daripada tempat sujudnya. Bukan Allahu Akbar duduk sujud lagi tak, ataupun dah sampai atas baru Allahu Akbar tak. Takbir sambil mengangkat kepala. Allahu Akbar. Allah, maknanya kita angkat sekali beserta dengan perbuatan.
Sama juga dengan takbir, kan, rukuk dan sebagainya. Kita bergerak, mulut berserta dengan perbuatan. Dia bukan sampai dulu baru takbir ataupun takbir dulu baru buat, tak. Yang betul, yang sebetul ialah kita takbir dan kita lakukan perbuatan. Bangkit, angkat kepada Allahu Akbar. Itu cara yang sebetul seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, sekarang cara nak duduk macam mana? Cara nak duduk disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa yajlisu muftarisha. Dan hendaklah dia duduk dalam keadaan duduk iftirash. Macam mana ni duduk iftirash? Nanti dia akan terang macam mana, tuan-tuan. Rawahu Tirmizi wa qala Hasan sahih. Benda ini yang diajar juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk iftirash ini. Duduk antara dua sujud dengan cara duduk iftirash ini ialah duduk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kenapa duduk dengan cara duduk iftirash? Kerana duduk tersebut ialah duduk yang akan diiringi, mengiringi selepasnya itu ialah perbuatan. Ada perbuatan yang lain. Ya, duduk iftirash. Dia ada satu lagi yang dipanggil dengan duduk tawarruk. Tawarruk ni macam mana? Duduk tahiyat akhir. Dia panggil dengan duduk tawarruk. Dia ada duduk al-iq'a'. Dia ada iftirash di sini. Iftirash ni duduk antara dua sujud. Macam mana? Fakana al-iftirash fihi awla li'annahu ala hay'atil mustawfis. Maka duduk iftirash ketika mana duduk antara dua sujud itu ialah duduk yang paling sempurna, yang paling baik. Sebab apa paling baik dalam keadaan tersebut? Ialah kerana dalam keadaan kita bersedia untuk lakukan perbuatan yang satu lagi. Kalau duduk apa ni dipanggil dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk kan macam mana? Kan kaki kiri silang masuk bawah kaki kanan. Kalau duduk macam tu, apa keadaan dia? Keadaan macam tu ialah keadaan untuk habis mayang. Kalau duduk macam tu, dia agak sukar untuk perbuatan rukun yang seterusnya. Nak duduk macam tu boleh, tapi dia menyukarkan. Yang sunnah Nabi ialah duduk iftirash. Rawal Buwaiti, al-Imam Al-Buwaiti an Asy-Syafi'i annahu yajlisu ala aqibaihi wa yakuna suduru qadamaihi al-ard. Bahawa ada riwayat daripada al-Imam Asy-Syafi'i bahawa al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa duduk ialah dengan cara duduk di atas dua tumit. Duduk di atas dua tumit. Macam mana duduk atas dua tumit? Tuan-tuan buat sendirilah. Duduk atas dua tumit sambil ditegakkan kaki. Kaki ni berada di atas dada jari, dada kaki. Ni dada kan? Ni contoh dada lah. Ni jari kita. Ni jari. Jari kita ni kaki lah. Bayangkan kaki, tuan-tuan. Bayangkan kaki. Ni dada. Maknanya kita berdiri dalam keadaan ni tumit. Kita berdiri dalam keadaan macam tu. Kaki tegak. Kaki tegak. Duduk di atas tumit. Ini yang dipanggil dengan duduk al-iq'a' yang disunatkan. Mustahabnya ni. Wa taqaddama anna hadha naw'un min al-iq'a'i mustahab. Ini ialah jenis duduk iq'a' yang mustahab. Tuan-tuan, kadang-kadang boleh kita buat macam ni. Kadang-kadang orang buat macam ni, tuan-tuan. Akan duduk tegak. Maknanya di belakang kaki dia ni tak kena lantai lah. Tak kena lantai. Dia tak duduk di atas tapak kaki belakang dia. Dia duduk dengan cara dia duduk atas tumit. Tumit dan dia tegakkan. Tegakkan jari tu, tegak macam tu, duduk di atas lantai. Nak cerita pun payah, tuan-tuan. Tuan-tuan buat sendirilah. Jadi dia duduk macam tu tujuannya apa? Kadang-kadang tuan-tuan kita semayang duduk macam tu. Contoh, kalau tuan-tuan semayang atas tar, kan, atas batu, kan, duduk macam ni lebih selesa berbanding dengan kita duduk iftirash yang biasa kita dok buat tu. Sebab apa? Dia jadi sakit.
Ha, boleh juga kita buat macam ni. Orang kata, eh apa duduk macam ni? Ha, duduk macam tu ialah duduk yang mustahab, sunat juga. Dipanggil dengan duduk al-iqa' macam tu. Yang dibolehkan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun begitu al-iftirash afdal. Ha, duduk dengan cara iftirash itu lebih baik. Ha, itu cara yang sebetulnya. Kalau nak buat, tuan-tuan boleh buat, tak kiralah. Kadang-kadang kita buat macam ni, kadang-kadang kita buat macam ni. Sebab apa? Sebab nak bagi ingat. Dalam masalah fiqh ni tuan-tuan, selagi mana kita tak beramal, dia sukar nak ingat. Betul tuan-tuan? Macam kita duk ngaji bahik nifah lah tuan-tuan. Orang lelaki, dia lupa. Ceritalah macam mana. Saya yang mengajar ni pun tuan-tuan, kita mengajar haid dan nifas, lupa tuan-tuan. Sebab apa lupa? Sebab benda yang tak jadi kat kita. Payahlah tuan-tuan. Orang perempuan mungkin dia lebih pakar, dia lebih mahir dalam perkara ini. Tu pun kadang-kadang ada juga yang tak reti lagi. Kan ada juga orang tak reti lagi dalam masalah haid. Ustaz, saya darah mai 20 hari dah ustaz. Kira macam mana? Kira tak mayang lah dah. Ha, sudah tuan-tuan. Ada juga orang macam tu. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita try buat sekali-sekala duduk cara kita tegakkan kaki kita duduk di atas tumit tadi. Ha, bukan duduk rata macam tu dak. Setengah orang dia duduk rata. Bukan duduk rata tuan-tuan. Silang macam tu dak. Dia duduk tegak, kaki tu tegak. Nampak kalau orang belakang nampak tak apa kaki duduk macam tu. Ha, dia duduk macam tu. Ha, tu tumit kan. Bunggung duduk atas tumit, tegakkan kaki. Ha, boleh buat macam tu sekali-sekala boleh buat ini, supaya kita ingat bahawa ini di antara duduk yang disunatkan duduk. Baik. Bila yang ni? Yang ni ialah duduk antara dua sujud. Ha, duduk sunat macam ni, duduk antara dua sujud. Wadi'an yadaihi kaffaihi ayyadai kaffaihi ala fakhidaihi. Dengan cara dia meletakkan dua tangannya, yakni dua tapak tangannya atas pahanya, qariban min rakbatai. Ha, kita bila mana kita duduk antara dua sujud, tangan nak letak macam mana? Letak di atas paha kita. Di mana? Iaitu berhampiran dengan lutut kita. Itu cara dia. Letak tangan atas paha berhampiran dengan lutut, bukan bukan pegang kepala lutut. Tengah orang pegang kepala lutut ataupun dia letak jauh. Jauh letak. Letak tu berhampiran dengan kepala lutut kita. Bihaitsu tusawi ru'usu asabi'ihi rukbatai. Sekira-kira menyamai. Apa dia? Hujung. Apa ni? Jari dia ni sama dengan lutut. Lutut di situ, dia letak macam tu. Sama. Ha, itu cara yang disebutkan. Wayushir. Ha, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wayanshuru asabi'ahu, dan hendaklah dia meluruskan. Wayushir asabi'il qiblah qiyasan ala sujud wa ghairi. Dan hendaklah menghalakan apa ni, dia punya jari-jarinya ke arah qiblat. Tak ke arah arah kiblat, qiyasan ala sujud. Ha, qiyas atas sujud. Sujud pun sama dan juga selain daripada sujud. Wala yadurru in'itafu ru'usiha ala rukbah kama qalahu syaikhan. Ada pandangan, pandangan ni pandangan al-imam an-nawawi dan juga pandangan al-imam ar-rafi'i. Mereka mengatakan bahawa tak ada masalah kalau katalah kita pegang tu dia ajak hujung, tapi bengkok sikit. Bengkok macam mana? Jari kan hujung kita pegang tu, dia bengkok sikit turun ke bawah pegang tu al-rukbah atas atas lutut, tak ada masalah kata al-imam an-nawawi dan juga al-imam ar-rafi'i. Sekalipun demikian ada ulama yang bantah, seperti mana Ibn Yunus mengatakan dak, tetap kena sama. Ha, jadi afdalnya macam mana? Afdalnya seelok-elok kita bagi samalah dengan lutut tadi, jangan bagi bengkok ke bawah. Ha, sebab apa? Sebab ada pandangan kata dak kena sama. Itu cara yang sebetul untuk kita lakukan duduk antara dua sujud. Tuan-tuan, kita mengaji ni detail satu-satu. Ustaz, buat apa macam ni? Bukan batas sembahyang pun, betul tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok macam ni,
Betul lah apa yang tuan-tuan sebut. Apa nak ngaji diti sangat, benda tu bukan kata sampai batas mayat. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kita, dalam hidup kita di dunia ni, ada pergerakan-pergerakan yang kita tak miss pun. Nak terima penyat daripada sultan, daripada raja, kan? Macam mana? Orang kata tiga langkah, tiga langkah lah kita buat. Undur, nanti dah terima ucap junjung kasih tuanku. Nanti langkah ke belakang, guna kaki mana? Mula kaki mana, kan? Berapa langkah? Kita buat detail tak tuan-tuan? Jangan langkah macam nak berjalan tu dah. Langkah berhenti satu, langkah berhenti pula, langkah berhenti pula. Itu cara dia. Kita buat tak tuan-tuan? Kita buat. Tu baru kita nak mengadap manusia. Nak terima sijil, scroll, naik sorang-sorang, berjalan. Berhenti dia mah. Ada tanda dia. Berhenti tak kita di situ? Berhenti kita di situ. Macam mana? Tengok di mana? Hulur tangan macam mana? Semua itu diajar. Dalam bab sembahyang pun sama tuan-tuan. Bahkan sepatutnya lebih aula, lebih afdal, lebih patut untuk kita perhatikan macam mana cara sembahyang yang betul. Sebab apa? Sebab kita sedang menghadap Allah. Cuma kadang-kadang kita ni tak rasa sebab kadar iman kita lah tuan-tuan. Kadar iman kita. Macam mana perasaan kita bila mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu beza sembahyang kita dengan sembahyang sahabat, sembahyang tabi'in, hatta sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza kita punya sembahyang kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yatu okey. Wa in ankar ibn Yusuf wa qala yanbaghi tarkuhu li'annahu yukhillu bi tawjihiha lil qiblah. Kata Ibn Yunus, dia kata tak boleh seeloknya kita tinggallah yang jenis tangan menghadap ke bawah ni, walaupun kata Imam Nawawi boleh. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan jari tersebut tidak menghadap kiblat. Itu hujah dia. Wa tarkul yadain hawalaihi 'ala al-ardi ka irsalihima fil qiyam. Dan melepaskan dua tangan hawalai. Hawalai ni macam mana tuan-tuan? Letak tangan di tepi. Tak letak atas bawah, letak tangan lepas. Alal ardi, letak lepas ke bawah. Ka irsalihima fil qiyam, seperti mana kita lepaskan ketika mana berdiri. Maka apa hukumnya? Hukumnya juga akan diterangkan nanti insya-Allah, kata Al-Khatib Asy-Syalbini. Dia tak sebut lagi. Sebab apa tuan-tuan? Yang ni supaya kita ada minat nak mengaji lagi. Tak terang sekarang, nanti ada cerita dia. Banyaklah ni dia nak cerita kat kita lagi, tapi tak cerita lagi. Bab sujud sahwi tadi, kalau panjangkan rukun pendek, apakah hukum dia? Yang ni kalau hukum melepaskan tangan ke bawah tanpa kita letakkan atas paha, apakah hukumnya? Juga dia akan cerita nanti. Bukan sekarang. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qailan, sambil itu, ketika mana dia duduk antara dua sujud tersebut, sambil dia berkata, apa yang dia sebut? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini lilittiba'. Tuan-tuan ingatlah yang ni dia sebut, Imam Nawawi sebut Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada berapa tu doa? Yang pertama ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada tujuh doa yang kita minta di situ. Nah, kalau nak syarah yang ni tuan-tuan, dia boleh buat satu lagi kuliah. Satu lagi kuliah, bukan satu kuliah ni, banyak kuliah boleh buat dengan hanya bergantung pada doa ni saja. Dan syarah panjang tuan-tuan. Lili tiba, kerana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa ba'dahu Abu Dawud wa Baqihi ibn Majah. Yang ni sebahagian daripada doa tadi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, wa baqiyahu Ibnu Majah, dan yang bakinya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi doa ini ialah doa yang himpun di antara dua riwayat. Macam doa iftitah yang kita bacalah tuan-tuan. Doa iftitah yang kita baca pun gabung juga. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu riwayat.
Riwayat yang satu lagi, wajhtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh, sampai hujung dua riwayat. Jadi kita gabung. Kita gabung dua-dua riwayat. Dalam ini pun sama juga, sebahagiannya diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebahagiannya diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah. Warfa'ni warhamni laisata fil muharrar wasyarah wa asqata min ar-radha dhikru irfa'ni dhikra irfa'ni wa zada fil ihya wa'fu anni ba'da qawlihi wa'afini wa fi tahrir al-Jurjani yaqul rabbi ighfir warham wa tajawiz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Jadi dalam riwayat-riwayat ada riwayat yang menggugurkan perkataan ini, yang menggugurkan perkataan irfa'ni warhamni, ada yang menggugurkan perkataan, ada yang menambahkan perkataan wa'afini wa'fu anni, yang tu tambahan daripada al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, yang tu Imam Ghazali tambah, yang kita dah baca, sebab tu jadi panjang. Rabbi ufilli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni itu tambahan Imam Ghazali. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kadar maksimum. Kadar maksimum dalam doa duduk antara dua sujud. Ada riwayat yang lain mengikut riwayat Al-Jurjani mengatakan bahawa rabbighfir warham. Ini boleh juga kita baca. Doa ni saya rasa tuan-tuan ingat. Kalau yang biasa pergi umrah, pergi haji, dia ingat doa ni. Apa doa ni? Rabbighfir warham wa tajawiz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Bila baca doa ni tuan-tuan? Ingat tak? Bila? Biasa tak? Ketika mana sa'i? Rabbighfir warham wa tajawiz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Sa'i bila ustaz? Waktu kita lalui lampu hijau. Lampu hijau kita berlari anak tu. Jangan duduk lari saja. Di situ kita baca rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma wa rabbighfir warham wa tajawiz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Ni yang biasa kita baca. Jadi doa ini juga boleh kita baca mengikut riwayat Al-Jurjani mengatakan bahawa doa ini boleh kita baca ketika mana duduk antara dua sujud. Rabbighfir warham wa tajawiz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Dalam riwayat Muslim bahawa seorang lelaki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana aku nak kata ketika mana aku nak mohon kepada Tuhanku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Maka yang demikian itu, ucapan tadi, empat doa ni, ighfirli warhamni wa'afini warzuqni, empat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajma' laka dunyaka wa akhiratak. Yang demikian itu dia menghimpunkan keseluruhan keinginan permintaan kita untuk dunia dan juga untuk akhirat. Sebab tu doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni doa-doa yang jami', yang menghimpunkan. Doa yang menghimpunkan, di antaranya doa kita doa, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami, inna nas'aluka, sesungguhnya kami minta padamu ya Allah, minal khairi, daripada kebaikan-kebaikan, ajilihi wa ajili, segera ataupun tertangguh. Minta kebaikan, apa sahaja yang kata kebaikan, min khairi kulli ajri, segala jenis kebaikan, ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu, apa yang kami tahu dia tu ataupun kami tak tahu kata dia tu baik ataupun tidak, yang engkau tahu kata baik, maka kau takdirkanlah, berikanlah ya Allah. Untuk apa ni tuan-tuan? Maknanya
terangkumlah di sana dunia dan juga akhirat. Sebab apa? Dalam doa ni tuan-tuan, terkadang kita minta benda yang tak sesuai pun dengan kita. Ha, kita minta satu benda yang mungkin, ya Allah ya Tuhan, contoh kan, tengok, ya Allah ya Tuhan, kurniakanlah rezeki yang murah padaku ya Allah. Ha, kan? Murah ataupun kita kata, ya Allah ya Tuhan, bagi, bukan rezekimu, ya Allah kurnia, bagilah aku kaya ya Allah. Ha, bagi kaya tuan-tuan. Bila bagi kaya, jalan untuk kaya tu kita tak tahu. Kan? Jalan untuk kaya tu macam mana? Ya Allah ya Tuhan. Ha, macam-macamlah kita minta. Kita serah pada Allah. Ha, sebaik-baiknya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang terlalu spesifik kita minta, itu bahaya. Ha, macam seperti mana yang saya sebutlah kan sebelum ni. Ha, ya Allah ya Tuhan. Dia teringin nak pakai kereta Mercedes S600. Ha, kereta mahal kan sekarang ni kan. Ya Allah ya Tuhan, aku nak pakai kereta ni ya Allah, berikanlah ya Allah, ya Allah, berikanlah ya Allah. Oi, tuan-tuan nak beli boleh. Teringin nak pakai, sebelum ni dah pakai kancil. Teringin tengok orang pakai Mercedes, nak pakai Mercedes juga. Mintalah doa depan Kaabah. Dapat tuan-tuan, dapat tak ada masalah. Dia tak tahu kata Mercedes nak beli second murah tuan-tuan, maintenance yang mahal. Dia lupa minta maintenance tuan-tuan. Ha, dapat kereta maintenance tak dapat. Ah ha, yang tu masalah tuan-tuan. Ha, jadi sebab tu kita ni tuan-tuan dalam bab nak doa, kita serah apa yang baik pada Allah. Allah Taala tahu baik untuk kita. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Jadi dalam bab doa ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam empat benda tadi. Ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ini doa menghimpunkan kebaikan untuk duniamu dan juga akhiratmu. Macam mana ni? Kata musannif rahimahullahu taala, kerana kita minta keampunan tadi. Al-ghufran tadi ialah as-sitr. Al-ghufran ialah as-sitr, minta Allah Taala sembunyikan. Kata keampunan, apa maksud keampunan? Keampunan al-ghufran itu bermaksud sembunyikan. Sembunyikan apa? Kesalahan-kesalahan kita. Kemudian al-afiyah. Kan kita minta wa'afini al-afiyah di situ. Apa dia tuan-tuan? Indifa'ul bala, iaitu menolak bala. Kan menolak bala. Wal arzaq, kita minta warzuqni rezeki. Rezeki ni ada dua jenis. Satu zahirah, yang zahir ialah untuk tubuh badan kita. Minta Allah Ta'ala kurniakan rezeki. Dan sudut zahirnya apa dah? Rezeki. Rezeki apa? Al-Quds, Al-Aqwat, makanan-makanan ruji kita. Minta Allah Ta'ala kurniakan. Dan batinah. Kita bila kita minta rezeki, ada rezeki yang batin, ada rezeki yang zahir. Rezeki yang batin apa dia? Untuk hati kita dan jiwa kita. Seperti mana al-ma'arif wal-ulum. Seperti mana pengetahuan dan juga ilmu-ilmu. Maknanya bila kita minta rezeki, dia ada dua, satu untuk zahir, satu untuk batin. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, summa yasjud as-sajdah az-zaniyah kal ula, kita sujud sekali lagi seperti mana sujud yang kedua, sujud yang pertama. Ha, baik, apa faedah tuan-tuan sujud dua kali? Faedah apa dia? Apakah hikmah kita jadikan, Allah Ta'ala jadikan, syariatkan sujud itu jadi dua kali? Rukuk sekali, qiyam sekali, kan? I'tidal pun sekali dalam satu rakaat. Tapi sujud jadi dua kali, kenapa? Apa hikmah dia? Terkadang hikmah ni tuan-tuan, kita tahu secara langsung, ada yang kita tak tahu, yang Allah Ta'ala cerita secara langsung. Contoh dalam Al-Quran, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab, bagi kamu dalam masalah qisas, dalam masalah hukum qisas itu apa dia? Hayah, ada jaminan kehidupan. Hikmah Allah Ta'ala jadikan hukum qisas. Apa qisas tuan-tuan? Balas balik. Kan, bila mana ada orang yang buat sesuatu keburukan terhadap orang lain, contoh biasanya bunuh. Kan, bunuh ni dia ada tiga. Satu, bunuh yang sengaja, qatlul amad, bunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja ada qisas. Al-amdul khata' tak ada qisas. Al-amdul khata' nak buat
keburukan nak buat tapi bukan niat nak bunuh, tersilap contoh, ataupun al-khata, tersilap. Ha, contohnya aksiden dipanggil al-khata kalau berlaku sampai peringkat kematian, contoh di situ kan. Jadi yang ada kisas ialah apa dia? Yang pertama tadi, bunuh dengan sengaja. Bila bunuh dengan sengaja, dalam agama kita dia ada panggil hukum kisas. Apa tujuan kisas? Buat balas balik. Balas balik macam mana? Kalau keadaan dia, perbuatan tersebut, dia boleh balas balik dengan cara yang macam tu, maka balas dengan cara yang macam tu. Macam mana dia buat, maka begitulah dibalas balik cara yang dia buat. Kalau katalah dia tikam, maka ditikam balik. Kalau dia pancung, dipancung balik. Kalau dia tembak, maka ditembak balik. Tujuannya pada hayat, ada jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan di mana? Kan kawan ni mati, kawan ni pun mati. Jaminan kehidupan apa? Nak jaga kehidupan-kehidupan yang lain. Kalau orang dengar, orang tahu, ish, bahaya ni kita buat ke orang macam ni ni. Bahaya ni. Nanti kita pun kena benda yang sama. Kita nak buat tak? Kita tak buat. Sebab apa? Sebab teringat dengan hukuman tersebut. Ha. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat panjanglah dalam bab kisah tu. Cuma di sini nak sebut, apakah faedah sujud dua kali? Sujud dua kali itu mengikut sebahagian pandangan ulama mengatakan qil li'anna syari' lama marra bid-du'a fihi wa akhbara bi annahu haqiqun bil ijabah sajada thaniyan syukran lillahi ta'ala 'ala al ijabah kama huwa al ma'hud fi man sa'ala malakan malikan syai'an fa an'ama 'alaihi bihi. Ha. Kerana apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita bersujud di dalamnya, dalam apa? Dalam sujud, berdoa di dalam sujud. Kan Allah taala perintahkan supaya kita berdoa dalam sujud. Ha. Dan dalam sujud itu disebutkan bahawa di antara tempat yang mustajab doa. Maka di kita sujud sekali lagi sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ha, seperti mana kalau orang yang diberikan sesuatu, kan, bila orang bagi kita sesuatu, ha, raja bagi sebagai contoh, ha, maka dia akan terima kasih sekali lagi. Ha, jadi itulah, bagi sesuatu kita pun terima kasih kepada ini sebagai satu tanda terima kasih pada Allah. Kita sujud, Allah Ta'ala perkenankan doa kita dalam sujud, kita pun sujud sekali lagi sebagai tanda terima kasih. Ha, itu yang disebutkan hikmahnya begitu. Dan pandangan yang lain mengatakan bahawa li'annahu ablagh fit tawadhu', kerana sujud dua kali itu lebih menunjukkan kepada tawadhu'. Nak sujud, nak tunjuk kata kita ni merendah diri, kita sujud sekali lagi. Ada pandangan mengatakan bahawa apabila Nabi SAW mi'raj, kan, naik ke langit, maka Nabi SAW berdiri, kemudian Nabi rukuk, kemudian Nabi sujud, dan Nabi SAW pun dibenarkan untuk duduk, maka Nabi pun sujud sekali lagi sebagai tanda syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga kerana apabila Nabi SAW diangkat ke langit, mi'raj, maka di antara malaikat-malaikat yang ditemui oleh Nabi SAW, ada malaikat yang dalam keadaan berdiri. Kemudian malaikat tersebut bagi salam kepada Nabi SAW. Kemudian mereka pun sujud pada Allah SWT. Terima kasih, bersyukur pada Allah SWT kerana boleh melihat baginda Nabi SAW. Maka jadilah sujud itu masna masna, wa man kana minhum sajidan rafa'u ru'usahum sallamu alaihi thumma sajadu syukran lillahi ta'ala ala ru'yatih falam yuridillahu an yakuna lil malaika halun illa waja'ala li hadhihi al umma halan mithla halihim. Jadi malaikat-malaikat ni ada dia yang dalam keadaan rukuk, mereka pun sujud pada Nabi. Ada yang dalam keadaan qiyam, bagi salam pada Nabi, kemudian sujud pada Allah sebagai tanda mereka berterima kasih. Ada yang dalam keadaan dah sujud, bangkit, tengok Nabi, bagi salam pada Nabi, sujud, terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullah, Allah Ta'ala tak mau benda itu hanya kekal pada perbuatan malaikat sahaja, melainkan nak jadikan juga kepada umat ini perbuatan tersebut.
Maka kata Al-Qurtubi, wa qila isyaratun illa ila annahu khuliqa min al-ard wa sayaudu ilayha. Dan begitu kata Al-Imam Al-Qurtubi, di antara hikmah yang lain juga ialah satu isyarat kepada kita bahawa bahawa kita ni dicipta daripada bumi dan kita akan kembali ke bumi, ke tanah. Ha, itu sujud yang pertama kan, kita daripada bumi bangkit dan kita akan kembali sujud sebagai alamat dan tanda bahawa kita juga akan kembali ke tanah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti setakat ini dulu. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbahasan yang berikutnya berkaitan dengan duduk istirahat. Kan duduk istirahat ni bila? Iaitu ketika mana kita nak bangkit daripada sujud yang kedua, nak qiyam. Duduk istirahat. Takat mana duduk istirahat dan bagaimanakah pensyariatan dia? Manakah yang lebih afdal dan bagaimanakah perbuatan dia? Nanti insya-Allah kita akan hurai dan kita akan sebut cerita nanti dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.